Petugas dari Polres Megaluh Kabupaten Jombang langsung mendatangi perahu tambangan yang menghubungkan Kecamatan Megaluh dan Kabupaten Nganjuk. Perahu penyeberangan ini menjadi pilihan warga saat melintasi aliran Sungai Berantas. Petugas langsung mengecek peralatan mulai dari jaket pelampung, karet ban, hingga peralatan keamanan lainnya. Petugas juga memeriksa jumlah kapasitas pengguna perahu agar tidak melebihi kapasitasnya. AKP Susila Kapolsek Megaluh mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tingkat keselamatan perahu penyeberangan. Apalagi intensitas hujan mulai tinggi hingga menyebabkan debit air juga meningkat. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut peralatan sudah ada. Pengecekan tadi pelampung, untuk pelampung ada 15 lebih, ya, itu difungsikan ketika terjadi hambatan atau kejadian yang tidak kita inginkan sehingga bisa dipakai oleh penumpang. Artinya sampai hari ini jaminan safety mereka telah terpenuhi. Alhamdulillah hasil pengecekan kita, kami di sini, kita cek, insya Allah sudah safety. Selain memeriksa peralatan perahu, petugas juga mengimbau agar pemakai jasa transportasi perahu lebih berhati-hati, termasuk memantau kapasitas penumpang perahu. Seluruh penumpang pun diharapkan juga mematuhi protokol kesehatan saat memanfaatkan perahu tambangan. Saiful Mualimin, JTV, Jombang.